Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin khatamin nabiyin sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam wa sallam amma ba'du. Qallallahu ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa sadaqul qa'ilin atiyallahu wa atiyur rasul atiyallahu amiru minkum wa qala idan kulullahu hadallahu sallam amirid wa lamilad wa lamilakullahu kumar. Agama kula Rasulullah sallallahu alaihi wasabihi wasabihi ajma'in amma ba'du. Tulabul alamin, tulabul akhtiar, tulabul halal. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat alahya. Alhamdulillah segala puji tetap dimiliki Allah dengan menyebut kalimat bismillah yaitu pengasihnya Allah dan penyayangnya Allah. Sekarang kita sudah di daerah Wajarang Lowo Leba. Kabupaten Lembata kan ya? Berarti di kepulauan sudah menjadi kabupaten ya. Kabupaten dipimpin Bapak Bupati tentunya. Kebetulan Kakak dari dinas instansi mana? Dinas Kominfo, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata. Tuh, berarti sudah punya identitas dengan kalimat pekerja sipil ya. Aparatur sipil negara. Di dinas Kominfo. Tadi saya lihat rame-rame ada apa katanya? Itu ada kegiatan virtual meeting dari Bapak Presiden ini langsung ke Provinsi NTT. Jadi beliau ini, Bapak Presiden ini ke Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu ibu kotanya Soen. Jadi kegiatannya besok hari ini kebetulan kami survei lokasi untuk kegiatan besok, istilahnya geladi lah. Jadi geladi ini dari pihak Pas Pampres melakukan virtual zoom dan mengecek kesiapan kami di kabupaten masing-masing. Begitu, makanya kami hadir di Wajar. Secara signifikan Kominfo kementerian dinas terkaitnya dan juga barangkali berbicara daripada setiap wilayah atau kabupaten berarti menandakan bahwa ada namanya struktural pemerintah. Kebetulan ditunjang dengan berbagai macam fasilitas dan akomodasi termasuk kesiapan, kesigapan yang dikatakan dari geladi atau dalam arti kata kalimat urayannya geladi resik atau geladi bersih yang dimana persiapan tersebut sangat menunjang daripada apa yang akan dijadikan kegiatan asal kata dari giat. Untuk itu salam kemenangan bukan sekedar menang dari saya Dedi Sutawijaya. Jika Anda mau bermain atau mengunjungi atau kemudian barangkali punya silaturahim ke Kabupaten Soe, jangan lupa lewat WhatsApp. Berjumpa, tegurlah sapa, layaknya orang timur, punya bahasa. Salam kemenangan, bukan sekedar menang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.